Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Shinobi Life 2. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kayaknya bentar lagi udah mau Son Goku mau nge-spawn ya. Bentar, gue cari dulu ya. Cari, gue lagi masih dark nih. Sebenarnya hari ini kita pengen untuk showcasein apa namanya? Ketsuryugan ya. Apa sih manggilnya, gimana sih? Susah banget dah bahasanya. Ketsuryugan. Ya benar enggak sih? Benar kan kayak gitu kan? Jadi ini sebenarnya kalau di animenya gue enggak tahu nih ada apa enggak sih. Kayaknya gue nonton anime yang Naruto ya, yang main story-nya ya, bukan Boruto ya. Naruto yang main story dari awal sampai tamat gak ada jir Ketsuryugan. Jadi gue gak begitu tahu nih sama jutsu ini kayak gimana nih. Soalnya dia katanya sih dia genjutsu juga ya. Jadi gue gak begitu mengerti sih. Sebentar teman-teman ya, gue coba cari untuk apa. Kita coba cari apa namanya tuh, Son Goku. Ini kodenya ada di atas, kalau kalian mau ambil silakan ambil aja ya. Gue gak akan skip ini. Jadi kalau kalian mau ngambil kodenya silakan ambil aja, oke? Free. Buat kalian lah gitu kan, kalian bisa catet tuh kodenya, kalian pause, kalian catet. Kalau misalnya ada item spawn di kota ini, kalian bisa cari terus gitu ya. Server hop aja gitu kan, pasti dapet sih. Gue dapetin hampir semua item gue kayak gitu cara sih teman-teman. Nanti gue bikinin deh gimana cara mendapatkan mode, cara mendapatkan item, cara mendapatkan senjata, cara mendapatkan biju ya, kayak gitu-gitu. Ntar gue ajarin deh cara jadi jin curiki ya, banyak dah. Ntar gue kasih tahu deh ke kalian. Tapi nggak di video kali ini, mungkin video hari Senin mungkin ya. Ntar gue buatin deh. Oh ya, by the way, ada update baru teman-teman. Kalian tahu nggak ada update Rinnegan terbaru ya? Savage Blade, yang nge-spawn Savage Blade. Aduh, nggak butuh gue Savage Blade. Saya butuh Son Goku ya, Son Goku. Oh ya, balik lagi ke update baru tadi, Rinnegan. Jadi, nah ini kalian lihat aja tuh ya, di sininya udah Rinnegan, terus ada si Pain ya. Ada kode-kodenya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu kodenya, gue akan tulis di layar. Kalian langsung lihat aja ini. Tuh kodenya itu ya. Langsung aja cuy, pakai cuy, lumayan cuy. Kalian bisa dapat banyak banget spin cuy untuk ngedapetin Rinnegan ini. Karena Rinnegan ini langka banget cuy. Sumpah langka banget sih. 0,75 kalau nggak salah, bahkan lebih langka daripada Namikaze sama Sharingan ya. Jadi kalian mesti benar-benar sangat-sangat-sangat beruntung gitu ngedapetin Rinnegan ya. Moga-moga gue dapet sih. Gue punya sekitar 170-an spin ya. Gue pengen coba untuk nge-spin nanti juga. Semoga aja dapet ya abis kita showcase-in si Ketsuryugan ini ya. Wow, Son Goku Jin spawn. Wow. Waduh, si Duck juga dapet ya. Gila, nih kayaknya dipermudah deh teman-teman ya. Ngedapetin Tailbeast-nya tuh dipermudah loh. Soalnya si Duck dapet, gue dapet juga nih barusan nih. Kayaknya jadi dipermudah gitu loh, jadi asik lah. Jadi nggak begitu susah untuk ngedapetin apa namanya Tailbeast sekarang ya. Sekarang kita akan ngelawan Tailbeast, oke? Okay? 62B, oke. Okay. Let's go. By the way, ini Tailbeast gue teman-teman. Gue sudah tail 4 ya, kalian lihat nih. Sedikit lagi cuy, sedikit lagi. So level 760 itu gue udah bisa pakai tail yang kelima. Iya, jadi gue udah mau sampai ke tail kelima. Itu udah tail terakhir dari Tailbeast yang gue pakai sekarang, yaitu Kokou ya. Kokou itu dia kan ekor 5 ya, jadi maksimal 5. Gue nggak tahu nih apakah kita bisa sampai level 1000 apa enggak Jinchurikinya, karena udah sampai level 5 gitu kan. Waduh, Son Goku mengerikan sekali teman-teman, lihat itu ya. Jadi kita langsung aja pakai Ketsuryugan ya. Jangan pakai ini deh. Ketsuryugan dia punya dua mode teman-teman ya. Mode pertama kayak Sharingan. Tuh kayak gini ya. Dan ini lihat tuh nambah statusnya sih nggak gede-gede banget. Skill pertama kayak gitu. Gua nggak tahu tuh skill apa sih. Dia kayak ngebuat. Ntar lebih jelasin ya teman-teman ya. Yang V itu kayak ngebuat. Jadi ada ini ya loh. Orang tuh jadi kalau kena badannya kayak tiba-tiba banyak bubble-bubble lah gitu. Gak kelihatan sih kalau kalian pakai ke biju, nggak kelihatan ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Kita langsung ke skill B-nya ya. B-nya apa nih? Genjutsu kalau nggak salah B-nya tuh. B-nya tuh genjutsu dan damage-nya tuh sekitar 10 ribuan gitu teman-teman. Nggak bisa dipakai ke biju kayaknya ya. Duh, gue beban di sini. Gue udah dapet sih Son Goku jadi nggak apa-apalah. Aduh. Kita pakai aja nih. Rasen Shuriken. Mampus kau. Senjata terbaik gue ya.
Aduh, tidak, tidak, tidak. Oh iya, kalau kalian pakai cat surgan mata kalian merah ya. Tuh. Mata kalian jadi merah. Mantap lah. Kayak mata orang kurang tidur. Pakai lagi. Api. Api. Lalu kita pakai lagi Rasen Shuriken tapi yang dilempar ya. Di sini Rasen Shurikennya lucu, ada dua, Rasen Shuriken lempar sama Rasen Shuriken yang ditos kayak gini nih. Kayak rasengan biasa tuh kayak gitu ya. Pakai jutsunya ini. Aduh duh duh duh. Aduh. Ngeselin banget nih. Kage Bunshin. Nah, Kage Bunshin ya. Wah, gila dia pakai lava dong. Oke. Skill terakhir dari Cat Shurigan, naga. Naga terbaik ini, naga terbaik. Gue demen banget skill naga itu ya. Karena sakit cuy, liat tuh damage-nya 9000 ya. Gila sih, the best sih naga itu. Cuman emang makan mananya lumayan banyak. Mana lagi apa, cakra. Kok mana sih anjir? Lu kira main game RPG apa? Iya game RPG sih memang. Cuman dunia Naruto mana pakai mana gitu kan. Kita ada lagi. Aduh, makan tuh Rasen Shuriken. Wah gila, ngasih banget nih. Sumpah Son Goku ngasih banget ya ternyata ya. Nah udah dah, ambil dah tuh kalian ya. Gue udah punya sih, jadi gue gak butuh Son Goku cuy. Oke, sekarang kita akan coba ke orang. Kita akan coba ke orang ya, yang V tadi ya. Kita kasih lihat ke kalian yang V. Nah tuh kayak gitu tuh. Damage-nya sih gak gede cuy. Tuh ya cuma 3000. Tapi dia area meledak ke semuanya ya. Kecil banget. Dan gue gak tau kalau misalnya kalian kena itu efek dari orangnya tuh kayak gimana ya. Oh yang B tadi, yang B belum ya. Yang B kita coba B ya. B itu genjutsu sih. Tuh, 10.000 damage-nya ya. Nah, itu gua gak ngerti itu dia apa yang terjadi kalau misalnya orang kena genjutsunya, teman-teman ya, sama kayak yang V ini nih. Gua gak tahu nih apa yang terjadi dengan orang kalau dia pakai V di layar mereka ya, bukan di layar gua. Kalau di layar gua ya gua tahu gitu, mereka punya bubble, tapi kalau di layar mereka gua gak tahu itu. Apakah dia gak bisa ngelihat apa dia jadi layar jadi merah? Nih ya, yang ini nih gua gak tahu nih. Kalau yang Cat Shurigan yang B ini genjutsu, kayaknya gue pernah lihat, gue pernah diginiin sama orang. Jadi mirip-mirip kayak Uchiha teman-teman ya, kayak genjutsunya Uchiha mirip-mirip kayak gitulah. Jadi kayak gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa kayak gitu ya. Nah kalau yang V ini gue nggak tahu nih, karena gue nggak pernah digituin orang. Damage-nya sih kecil banget teman-teman, cuma 3000 nggak ngaruh anjir, kecil banget damage-nya sumpah. Tapi dia enaknya rada-rada area gitu sih. Tapi yang nggak berguna sih, damage-nya cuma 3000 juga gitu kan. Kalian buat farming juga nggak bisa gitu kan. Tuh kayak gitu ya, bisa dua sekaligus bahkan tuh, bisa lebih bahkan. Oke. Ini mode pertama teman-teman. Di Cat Shurigan ini ada mode kedua. Siapa yang waktu itu ngasih tau gue di komen ya, bang, itu Cat Shurigan ternyata bisa dua mode bang. Gila, gue baru tahu cuy. Ternyata ada dua mode ya. Mode Kaneki. Modenya Kaneki kita pakai ya. Cara untuk ganti modenya itu kalian, gue nggak tahu level berapa, kayak 1000 deh. Kayaknya harus level mentok 800 ya, baru kalian bisa akses yang mode keduanya. Mode kedua itu pencet Z plus 2. Z plus 2, sorry, C plus 2. Karena dia kan C kan, bukan Z kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak punya senjata Kaneki, tuh kayak gitu ya. Dan dia sekali mukul 5, anjir serius 5000. Sekali mukul 5000 guys. Sekali mukul 5000 cuy. Kaneki ini gila, keren banget. Punya Kagune cuy kita cuy. Dan gila tuh status boostnya cuy. Lihat status boostnya cuy. Mantap jiwa sih status boostnya. Lumayan lah. Tapi gak sebesar Jinchuriki sih. Jinchuriki jauh lebih besar ya. Kita coba V-nya apakah sama damage-nya. Sama aja 3000 ya. Genjutsunya sama aja, damage-nya cuma nambah sedikit. Naganya cuy. Wow. Oh jadi lebih banyak ya? Apa sama aja? Sama aja kayaknya deh. Kayak sama aja ya ininya ya. Ininya skill-skill semua sama aja sih, cuma nambah stat boost doang. Dan kalian kalau mukul, damage-nya sakit banget cuy. Mana tuh? Bodoh 5000, gila, sakit banget anjir. Kalau misalnya nggak pakai itu paling cuman 2000-an gitu kalian mukul ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Cat Shurigan. Simpel banget kan? Simpel banget sih emang Cat Shurigan ini. Gua enggak tahu bagus apa enggak ya, karena so-so lah. Sebenarnya lumayan sih kalau kalian cuma ngincar genjutsu doang ya, genjutsu ini nih. Bikin lawan kalian rada-rada buta, nah itu lumayan lah. Itu kenapa dia nyerang ya? Apa karena gue bikin genjutsu terus dia nyerang? Kayaknya ya, gue gak tau juga sih. Mungkin. Gue gak tau juga sih. Apa iya ya? Waduh anjir, itu pedang sakit amat ya Garian. Jadi itu dia untuk Cat Shurigan. Gue gak nyaranin sih, kalau kalian mau ngedapetin ini jangan ya. Mending kalian ngedapetin Sharingan. Mending kalian ngedapetin Byakugan. Mending kalian ngedapetin
Rinnegan. Rinnegan yang sangat susah cuy dapetinnya. Mending itu ya. Oh, makan tuh. Jadi bom kalian. Human bomb namanya. Kalau skill ini namanya human bomb ya. Apa sih namanya? Blood burst. Oke, okay. Yang ini namanya Genjutsu ya kan. Yang ini namanya Dragon Song. Ini sih yang enak tuh ini sebenarnya teman-teman. Buat ngelawan Biju, buat PvP ini enak ya. Karena damage-nya sakit dan dia ngincar sendiri cuy, sama kayak skill listrik yang G ini nih. Dia ngincar sendiri. Jadi kalian enggak perlu arahin ya. Beda kalau kayak skill V-nya nih ya pasti enggak ngarahin ya, kalian mesti ngarahin sendiri. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk Catch Shirugan. Gimana menurut kalian? Biarpun dia punya 2 mode sekaligus ya. Tapi masih kurang sih kalau menurut gua. Dibanding sama Kaguya kemarin aja masih bagusan Kaguya kayaknya. Apakah C-nya itu kalau kita pakai dia punya skill juga teman-teman? Kita coba ya. Kalau Kaguya dia kan punya skill kan. Jadi kalau misalnya Kaguya kemarin udah pakai Z-nya kita tahan, udah masuk ke modenya. Terus kalau kita pencet lagi dia kan bisa lompat ke atas gitu kan. Apakah ini ada juga? Kita coba sekarang ya. Kita coba. Kalau yang kedua aja, yang kedua. Nah, yang kedua nih. C enggak ada. C enggak ada. C enggak ada. Enggak ada kelebihannya lagi cuy, cuman ini doang ya. Oke. Spin, saatnya kita spin teman-teman. Kita coba apakah kita akan mendapatkan Rinnegan ya. Kita coba. Sayang banget sih Catch Shirugan, tapi ya udahlah. Enggak apa-apalah ya Catch Shirugan. Sayang sih, cuman enggak apa-apalah. Enggak begitu bagus sih menurut gua teman-teman. Semoga aja kalau enggak dapat Sharingan, dapat Byakugan nih, paling enggak Byakugan deh. Byakugan mantep banget sumpah. Biar kalau nggak Byakugan, Rinnegan, Namikaze juga boleh sih. Namikaze juga boleh ya. Oke, let's go guys, let's go ya. Kita akan spin aja Catch Shirugan. Gue punya 164. Oh iya, 164 ya. Aduh, ya dikit banget sih sebenarnya. Gue nggak yakin dapat sih, cuman ya udahlah kita coba ya. Sampai 20 menit deh, karena ini masih 15 menitan, jadi kita bikin sampai 20 menit ya. Semoga aja dapat, please. Apakah yang bagus kek? Aduh. Wood Ice Explosion. Itu mulu dapet ya sumpah. Lihatin aja nih. Pasti Ice nih. Kalau nggak Ice Explosion. Byakugan please. Apa kek? Lava. Boleh lava. Mood. Disuruh bikin tembikar gua kali mood. Apa nih? Please. Goldust juga bagus. Shirugan nih boleh. Aduh. Dapetnya kalau nggak wood ice explosion itu mulu ya. Beda, gue coba nara, gue coba partikel, gue udah coba apa lagi ya, banyak sih. Nah, boil nggak Sharingan lah, paling nggak Sharingan. Kalau nggak Byakugan, kalau nggak apa kek Sarutobi boleh lah. Sarutobi atau nggak senju juga boleh, karena senju lumayan. Aduh mood, suruh bikin tembikar lagi gue anjir. Please lah. Apa kek yang bagus kek? Kaguya gue udah dapet berkali-kali. Sumpah, Sarutobi. Wood. Kesal sekali sama Wood itu. Harusnya Wood itu langka ya. Kenapa Wood itu di sini jadi biasa aja gitu loh. Apa kek yang bagus kek? Wood lagi anjir. Disuruh bikin apa rumah kali gue Wood ya. Tolong. Apa kayak Rinnegan tuh ya? Bagusan kan? Rinnegan tuh langka banget teman-teman, sumpah. Rinnegan tuh langka banget loh. 0,7 nih kalau kalian lihat ya di Genkai Back. Itu kan kalian bisa lihat kan? Apa kelangkaannya berapa? Nih ya. Sharingan 1% cuy. Catch Shirugan tuh 2%, Kaguya juga 2,8%, Namikaze 2,2 ya. Uzumaki 1,8. Cukup langka tuh Uzumaki tuh. Rinnegan tuh 1%. Oh, naik cuy. Kemarin cuma 0, berapa cuy? Sekarang naik ya. Senju juga 1%, berarti dia tuh sama langkahnya dengan Senju, sama langkahnya dengan Sharingan, sama langkahnya dengan Byakugan kayaknya. Byakugan berapa sih? Byakugan mana cuy? Hah? Oh ini Byakugan juga 1% ya, sama ya. Ya kayak gitulah. Kekuatan mata tuh langka ya. Cuman Catch Shirugan yang 2,8. Kesian banget anjir Catch Shirugan, emang cupu sih. Jujur aja cupu banget sumpah, enggak ngaruh banget kalau kalian ngelawan orang sama lawan bos ya. Lawan orang mungkin yang genjutsunya berguna, cuman kalau lawan bos, aduh nggak ada, nggak bisa apa-apa cuy. Paling cuma naganya doang yang berguna, sisanya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Modenya kalah gitu kan, boost modenya aja kalah gitu. Please, aduh explosion. Ini kita sampai 100 spin ya, sisa 100 spin teman-teman ya. Semoga aja dapat 50. Apakah yang bagus lah? Paling nggak usah Rinnegan, nggak apa-apa deh. Rinnegan,
saringan. Woi. Boil. Boil. Udah renegan saringan. Boil anjing gua cek buat. Ya bener lah. Please lah, please lah, please lah. Apa kayak yang bagus kayak UKS boleh UKS. Aduh. UTS juga lumayan bagus tuh. Kayak gameplay-nya dari si itu ya. Siapa sih namanya? Gue lupa namanya siapa sih itu yang gadis yang temennya Zabuza. Sudah 140 spins teman-teman sisanya ya. Dan kita masih tidak mendapatkan apa-apa. Kayaknya videonya akan gue akhir di sini. Doakan aja semoga gue dapet Rinnegan ya, supaya gue bisa cepet-cepet showcase-in ke kalian. Karena sebenarnya Rinnegan itu ada levelnya juga teman-teman. Jadi gue mesti naikin level lagi kan. Naikin levelnya tuh susah ya, naikin levelnya susah. Sama kayak naikin levelnya biju, biju susah banget naikin levelnya sumpah. Gede banget XP-nya cuy, ternyata gue salah ya. Biju itu XP-nya tuh gede banget cuy. Gak sama kayak naikin level biasa sumpah. Berat naikin biju anjir. Lawan bos aja cuma naik 2 level sekarang cuy gue cuy. Udah level 700 ya. Nah dapetnya explosion gitu-gitu mulu teman-teman ya. Oke, videonya akan gue akhir di sini. Thank you banget udah nonton video ini. Sorry banget kalau misalnya rada gak jelas di video kali ini. Karena gue cuman showcase ke kalian. What? What? Rinnegan? Guys, guys, look, look, look. Look how lucky I am. I'm so lucky ya. Orang-orang pake 700 lebih spin. Gue cuma pake gak nyampe 50 spin. Mantap muntun. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.